don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Maya. Mari kita dengar Datuk Mahfud Omar respon tentang isu tanah di Kelantan, terutama di Nenggiri ni. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Kosmo ni. Kelantan lulus 48 permohonan terokah hutan di Nenggiri, bukan 54. Timbalan Menteri Besar Kelantan berkata jumlah itu tidak sebanyak 54 permohonan seperti yang dibangkitkan BN Gua Musang semalam. Tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Mahfud Omar. Dia akan letak komen macam biasa. Ini sepanjang Datuk Mahfud sini, apa dapatan satu? Ya, saya mula saya mari dulu ni, saya tak nampak sangat apa isu-isu yang menjadi topik utama. Tapi selepas saya datang kali kedua ni, ya, saya lihat bahawa isu soal status tanah, ya, Yang telah pun diterokai oleh puluhan tahun oleh masyarakat apa nama di Kelantan ini, ya, di Nenggiri, Diterokai datang daripada luar, ya, daripada Pasir Mas, daripada Rantau Panjang datang menerokai, tebang hutan, meredah belantara dan sebagainya pada waktu itu, ya, tak? Tidak ada kepastian tentang masa depan. Oh, tidak ada. Ini yang menjadi rungutan apabila mereka melihat, ya, syarikat-syarikat yang dimiliki oleh bangsa asing ini, ya, bangsa Malaysia diberikan dengan jumlah yang begitu besar, dipajak dalam pajak, ya. Sedangkan mereka ini lebih awal lagi memohon, ya, sehingga ada yang sampai 30, 40 tahun, 50 tahun pun tidak selesai masalah dari segi status yang mereka kendaki. Jadi ini yang saya fikir gambaran menunjukkan betapa lemahnya kerajaan negeri memahami masalah kehendak rakyat sebenarnya. Ini yang dikendaki oleh rakyat. So, rakyat bukan nak mengharapkan bantuan keuangan untuk menyuap sesuap nasi daripada mulut dan perut mereka. Mereka telah datang daripada jauh. Saya dengar rintihan ada seorang lagi generasi awan di Kampung Serian. Kampung Serian. Saya masuk semalam. Itu generasi awan dah berumur 70 lebih. Dia kata dia datang untuk menebah dan sebagainya, tapi sampai sekarang tidak ada status. Semua anak pinak, menantu dan sebagainya duduk dalam kawasan yang diterokai satu ketika. Tapi dulu tidak menentu masa depan. Tidak menentu masa depan. Ya. Jadi bayangkan Datuk, bayangkan kalau berlaku kematian, dia mati. Macam mana bakal nak paraid? Hukum paraid tu lagi. Pah bercakap soal Islam, soal paraid, soal hibah, kita nak menggalakkan daripada awal, jangan tunggu kematian, boleh buat proses hibah dan sebagainya. Agak pastian. Bagaimana masa depan kehidupan anak cucu mereka? Kalau kata kerajaan mengambil balik tanah tersebut, mengampas balik tanah tersebut dan sebagainya, sudah tentu mereka tidak boleh mendiami rumah yang telah ditinggalkan oleh arwah mak ayah mereka. Jadi ini yang saya fikir suatu yang gambaran bagi saya ialah satu kegagalan lah bagi kerajaan negeri, bagi sebuah kerajaan negeri yang tak memahami masalah kehadapan. So, sebab bagi saya ada tu, bila kita hidup hari ini, kita kena merancang untuk masa depan. Kita kena merancang untuk masa depan. Bagaimana mereka nak merancang untuk masa depan? Kalau keadaan status tanah yang sebegitu rupa. Betul. Jadi Datuk sebagai pengerusi Perubahan Peladang merasai isu juga timbul dalam agensi-agensi kerajaan persekutuan ini. Ada polisi-polisi tertentu dan ada perkara-perkara tertentu, bentuk bantuan, bantuan-bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan ini, yang berkaitan dengan nak mendirikan rumah ataupun nak mendirikan bangunan dan sebagainya, dia nak lihat status tanah. Kalau status tanah itu tidak ada hak milik, tidak ada contoh, kalau kita nak buat rumah PPRT ataupun rumah bantuan rumah besar rakyat dan sebagainya, dia nak kena pasti bahawa rumah itu status rumah itu. Status tanah. Siapa punya? Siapa punya? Satu. Kalau mak ayah punya,
kena ada surat daripada mak ayah membenarkan anak itu untuk buat rumah atas tanah itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi sekarang, kalau mak ayah nak bagi macam mana kepada anak-anak ada surat, tanah tu pun tidak bergerak. Akhirnya, tanah tinggal lah. Ini problem yang dihadapi untuk masa depan anak cucu mereka. Yang sepatutnya ditangani. Ya, sepatutnya ditangani. Ya, setara saya lupa nak menjelaskan bahawa pada hari ini mahkamah tinggi sekali lagi telah pun menolak permohonan mantan ahli luar negeri ini. Ya. Dr. Azizi, jadi artinya pilihan raya boleh dijalankan. Sebab menurut hakim mahkamah tinggi, Rosmawa Rozain, menyatakan bahawa perjalanan pilihan raya teruskan. Dan mahkamah tidak boleh mencampuri urusan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kalau nak dibatal dan sebagainya, mengambilkan duit dan apa semua, itu keadaannya. Hanya sekadar pengumuman supaya kita faham. Artinya, dalam tempoh 5 hari lagi, rakyat di negeri ini pasti akan mengundi. Berbalik kepada isu tanah ini. Tadi saya berbual bersama dengan Yang Amat Berhormat, Timbalan Perdana Menteri, Presiden Menteri saya lah, bos saya lah. Dan banyaklah beliau menerima aduan, terutama macam tadi dia pergi kawasan di Mall Kasturi dan sebagainya, tentang pembangunan. Jadi soal sekarang ni, pembangunan bagaimana? Macam mana Datuk tadi lah, nak buat pembangunan macam mana? Kalau isu tanah, kita sepatutnya bersiaran hari ini bersama dengan Yang Berhormat Saudara Syahbudin, sebab saya pun nak bertanya juga tentang isu Bandar Perabot. Bandar Perabot. Saya pun tengok dia punya posting dia tu. Ya, dah 4 tahun dah tak naik-naik lagi. Jadi perabot tu berput lah, Gus. Tak ada perut. Lala pun benda dah. Tak ada perabot pun tak ada. Itulah keadaannya. Saya nak bercakap lebih nanti, Datuk marah. Saya, tapi Datuk juga pernah berada dalam kepimpinan parti tersebut sekarang ini. Datuk, saya nak bertanya dengan Datuk. Sebab macam-macam saya dengar sampai di sini. Dan di sini lah sekarang ni dikuasai oleh PAS, iaitu di Kelantan, di Terengganu, Kedah, juga di Perlis. Kabarnya, saya tak tahulah. Masa ada saya tengok ada satu tuber menghantar kiriman. Kata saya terkejut. Apakah ini budaya? Apa nak jadi ini? Saya kata, kerana nak cari undi, sanggup buat jamuan benda yang tak betul. Maksudnya ada arak pula untuk orang asli. Yang saya dapat dalam tu lah, saya nak tanya Datuk, adakah ini amalan dulu? Saya tak pasti sama ada ini ada ataupun tidak dahulu. Sebab sepanjang yang saya tahu bahawa benda ini tidaklah berlaku, tapi tidak mustahil lah kalau sekarang ni mereka terdesak dengan nak mendapatkan undi yang mereka rasa undi orang masyarakat biasa, masyarakat Melayu Islam, Melayu ni Mawasli. yang sudah tidak lagi mana memihak kepada mereka, dan mereka nak tumpukan kepada orang asli, sedangkan dahulunya mereka lah yang memberikan tekanan yang begitu pada orang-orang asli ini. Sehingga menimbulkan kemarahan kepada orang asli. Jadi sebab itu kalau saya baca dalam satu posting Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Dia kata hari ini orang asli menaikkan bendera PAH. Bendera PAH sebagai protes kepada kerajaan yang menyebabkan kenaikan harga barang. Saya pun tak tahu harga barang apa yang saya pun tak tahu harga barang apa yang berada ni. Tetapi nak menunjukkan bahawa hari ini mereka terpaksa merangkak untuk bertemu dengan orang asli. Jadi tak mustahil kepada orang-orang asli yang yang beragama Kristian itu mereka memberikan ada pesta-pesta jamuan. Saya tak tahu sejauh mana kebenaran. Saya tengok ada memang dalam bapa ini kiriman saya. Saya nak bertanya pada Datuk sebab Datuk biasa dia berhati. Saya tak tahu, saya dari dulu lagi saya orang UMNO tu. Dulu kita berbalah. Tapi sekarang ni nampak gayanya begitulah dalam keadaan terdesak. Dan terdesak ni dia sanggup buat. Sampai katanya pimpinan lagi sekarang ni kos dah tak berapa nak ada pula. Kempen dia pergi tumpu pula pundi-pundi luar. Ini luar di Kuala Lumpur. Ya memang hari ni saya dipahamkan ramai pemimpin-pemimpin Kelantan ini bertemu dengan satu pertubuhan anak-anak Kelantan, Parakan di Lemah Kelang lah. Di Lemah Kelang dengan mengharapkan dapat menghimpunkan pengundi-pengundi luar yang daripada Nenggiri ini yang berada di sana untuk dibawa balik mengundi. Dan ini menunjukkan satu keadaan yang sangat terdesak lah bagi mereka. Dalam keadaan mereka berhadapan dengan isu-isu yang menekan mereka. Nah, alhamdulillah saya nampak gaya dia tu. Wabi Syahbudin dah sampai. So dalam keadaan hari ini macam-macam lah. Kita pernah dengar juga apa? Banyak perabot Dan saya dia.
Sebab isu Sanah ni satu bukan main-main. Macam Datuk cakap tadi lah, Datuk sebagai pengurusi Pertubuhan Peladang dapat apa, mendapat input-input daripada apa ni, warga Pertubuhan Peladang. Mereka beritahu. Apa khabar ya Muhammad? Sabar. Kita sekali lagi berjumpa. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf lewat sikit. Tadi pun saya dengan yang yang berhormat menteri Datuk Seri Mat Sabu. Okay. Bertemu, ada satu perorangan libat urus dengan apa nama pimpinan dan juga apa nama peladang-peladang lah, peladang wanita, peladang muda dan sebagainya di Jerih. Oh, Jerih. Di Dewan Biru tu kan. Dewan Biru, Jerih. Dewan Biru tu. Yalah, hari ini kita kita menyampaikan apa nama dari segi apa yang telah pun diluluskan sebelum ini lagi grant kepada beberapa orang usahawan, betul, ya, ternakan lembu, kemudian ternakan ikan dan sebagainya. Tapi itulah isu dia yang membangkit sebab ada polisi-polisi di agensi kerajaan yang saya sebut tadi, dia nak bagi grant ni, nak bantu ni, dia kena tengok status tanah. Bila status tanah tu tidak ada hak milik, tidak ada milik, itu problemnya. Sedangkan mereka ini merupakan usahawan yang sangat hebat. Saya pergi di Perasu. Perasu. Felda, Felda Perasu. Di luar. Oh, di luar daripada apa nama? Felda. Felda. Di ada punya di luar. Kampung Perasu lah. Renok lah sebelum masuk Perasu tu renok. Okey. Kolam ikan. 19 kolam ikan. Ah, betul. Mula-mula diusahakan oleh bapak dia. Bapak dia masih ada lagi. Yeah. Bapak dia tu datang daripada apa nama orang Pasir Mas kalau tidak silap. Pasir Mas kalau tidak. Bagi terokah tanah di sini cerita itu. Kemudian buat kolam, buat 7 kolam. Kemudian anak dah besar, anak tu tambah lagi jadi 9, jadi 19. Tapi semua tu tiada. Tak ada geran. Tidak ada status. Status. So, apa akan jadi? Itu apa akan jadi untuk masa depan? Kita tanya Ketua Pemangkah. Yang Muhammad, saudara ini, sahabat saya, beliau adalah merupakan sebagai Ketua Pemangkah di dalam negeri. Dan beliau sebagai alun di orang negeri. Galak, Yang Muhammad Sabudin. Nak tanya juga apakah isu ini akan dibawa di Dewan Negeri ataupun telah pun dibawa sebelum kita bercakap soal perabot. Yang dibantah oleh yang bagi Datuk Mahfud Omar, dia kata tentang bagaimana benarkah ada orang luar datang meneroka. Ya, betul lah. Di Gua Musa ni semua orang tahu. Gua Musa ni semua peneroka. Okay. Orang luar yang datang. Okay. Yang betul-betul asal di sini kata Yang Mulia Tengku ialah orang asli je lah. Okay. Yang lain tu semua dah tak ada. Mari datang tahun 60, ada 70, ada tahun 80, 90. Lama dah. Lama dah. Okay, lama dah. Kebanyakan mereka ni ialah mari daripada luar lah. Ke Gua Musa ni untuk mengusahakan tanah. Ada yang mari bersama dengan Felda. Yeah. Ada yang mari untuk bersama dengan Kesedar. Dan semua inilah untuk mengusahakan tanah di kawasan luar bandar ini. Okay. Dan kita tengok hari ini pun isu yang sentiasa bermain di kawasan luar bandar inilah isu berkaitan dengan tanah. Macam tadi pun dibangkitkan di RPT Kesedar 5 Kasturi. Waktu Tok Dek jadi Menteri KPLB pada waktu itu. Okay. Kita ada membangkitkan soal nak membantu rakyat yang duduk di Setinggan. Okey. Setinggan di Gua Musa ni ada 3. Ada Setinggan Sungai, ada Setinggan Gua, dan ada Setinggan Kereta Api. Jadi Setinggan bukan hanya di kota-kota Kuala Lumpur. Ada. Gua Musa ada Setinggan. Setinggan Sungai pun ada. Sungai pun ada yang tinggal di tepi-tepi sungai. Okey. Okay. Okay. Isunya ialah macam mana kerajaan nak membantu kerana status tanah. Tidak ada geran tanah. So, polisi kerajaan, dasar kerajaan mesti diberi kepada rumah yang ada geran tanah. Okay. Sedangkan isu yang berada di kawasan luar bandar ni, terutama kawasan Gua Musa ni, ialah isu tiada geran hak milik. Maka kerajaan nak menyalurkan peruntukan mengikut dasar yang ada, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi isu ni kita minta supaya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri KKDW untuk apa sahaja cara yang boleh dibuat, sama ada merubah dasar atau kemas kini sedikit untuk kita membantu. Kerana golongan ni yang paling terkesan. Di kawasan saya, contoh di Galas ni, Datuk dan juga Datuk Sri. Di kawasan saya ni, yang paling saya orang kata bermain di fikiran apabila hujan lebat, ialah kawasan Setinggan Gua. Kita tahu dah, kalau hujan lebih pada sejam, rumah ni, banjir. Mesti ada sesuatu. Okay. Dah. Tinggi ke, masalah ke, blackout ke, dan kawasan Setinggan. Jadi macam mana kita nak upgrade? Tadi baguslah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dia tanya boleh tak kita pindahkan mereka. Yang maknanya kalau sekadar baiki takut tak selesai. Kita pindahkan buat penempatan baru. Jadi isunya juga penempatan baru ni tak memerlukan tanah. Itu yang tajuk kita malam ni.
Bumi dipijak, yeah. Dipajak. Oh. Ah, itu cerita dia. Oh, kalau sebut dipajak ni, itu Sri, yeah, Ibu Musang ni memang terkenal lah. Terbaru saya buat keluar soal 33,000 ekar. 33,000 ekar ni laporan kelulusan EIA yang dikeluarkan sejak daripada tahun 2022 hingga 2024 lah. Ada 33,000 ekar, 54 syarikat. Saya lambung 54 syarikat, TMB sambut. Dia kata bukan 54. 48. Tak apalah. Betul lah. Cuma korang lepas. Isunya ada. Wujud. Jadi di situlah kita bangkitkan soal ini supaya rakyat di kawasan Nenggiri ini alert. Tahu. Sebab itu kita memerlukan seorang wakil rakyat yang prihatin terhadap kelestarian alam sekitar, terhadap hutan, terhadap masalah alam sekitar di kawasan Nenggiri ini. Sebab Nenggiri nampak seolah seperti mesin ATM untuk kerajaan negeri. Oh, sakatnya ya? Nampaknya begitu. Yeah, yeah. Duit daripada hasil, katanya nak buat ladang hutan tu sini. Okay. Tapi ladang hutan, tak ada orang nak main untuk tanam di hutan. Kalau tidak dibereskan dulu, pokok-pokok balak dan sebagainya, ditebang habis semua dulu. Jadi yang sebenarnya nak ambil balak. Oh, rahsia. Semua orang tahu, kita di Gua Musa ni, benda ni bukan satu rahsia. Sebab kita tengok, dua hari lepas, masyarakat orang asli. Dia kata dia sudah berpuluh tahun makan debu. Apa hasil untuk dia? Rakyat negeri mengaut hasil keuntungan daripada balak. Betul. Dapat hasil daripada balak. Tapi dia dapat apa? Dia dapat makan debu saja. Jadi dia tanya. Dia tanya. Jadi inilah saya nampak isu-isu yang perlu diberi perhatian, pertimbangan oleh kerajaan negeri. Ini tak masuk Bandar Prabu lagi. Tak, saya bagi saya lah. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, yang ada apa nama keprihatinan kepada rakyat. Dia sepatutnya berterima kasih kepada rakyat yang telah membangun dan mengusahakan tanah-tanah yang dahulunya hutan belantara untuk sebuah kehidupan. Sebab tanah ini adalah satu kehidupan. Kita semua ni dia daripada tanah. Betul. Akhirnya kembali kepada tanah. Maknanya tanah itu adalah kehidupan. Untuk nak membina apa nama mahligai kehidupan pun rumah tempat kediaman pun tanah. Untuk nak mengusaha, nak cari makan pun untuk kehidupan, itu juga adalah tanah. Jadi sepatutnya dia kena berterima kasih lah kepada rakyat. Rakyat yang tak bergantung kepada dia. Harap apa? Cuma harap status dia. Berikan status apa nama, apa-apa pun lah status. Kalau tak nak bagi apa nama status apa nama hak milik tetap, okay, nak bagi pajakan, apa panggil pajakan? Asalkan bagi saya ada status yang membolehkan mereka memaju lagi dengan bantuan daripada kerajaan. Kerajaan pusat, isunya sekarang ialah di Gua Musa ni kita nampak macam pajakan Datuk saya sebut tadi. Pajakan ni kalau yang berpuluh-puluh ribu ekar, cepat pula dapat siasanya. Laju Laju. 10 ribu ekar dibuka ladang Musang King, 9 ribu ekar buka ladang Musang King, ni cepat pula yang dapat lulusnya. Yang rakyat duk minta semua ni bertambuh-tambuh. Puluh tahun. Puluh-puluh tahun. Tak selesai juga. Ini kita nampak seolah-olah adakah benda ni tak mahu dibereskan, sengaja ditunggakkan perkara ini, ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Sebab itu saya pernah bertanya dalam Dewan Undangan Negeri, lama mana lagi masa yang diperlukan? Dah berpuluh tahun, keadaan peneroka kita yang menunggu-nunggu geran mereka. Jadi inilah, kita pun berharap kerajaan negeri tidak main dindong lah dalam hal ini. Betul, Sri? Sebab itu, bila kita bangkitkan soal tanah-tanah lagi, saya tanya yang Amat Berhormat yang Berhormat Timbalan Menteri Besar, kalau benarlah dia kata kelestarian alam sekitar terjaga. Kerana apa? Kerana laporan EIA ini telah mengambil kira soal alam sekitar dan sebagainya. Kalau begitulah jawapannya, saya nak tanya berapa banyak lagi baki? Baki yang terselamat untuk kita jaga ekosistem di dalam kawasan hutan kita ni. Sebabnya kalau kita sebut baru-baru ni 33,000 ekar, sebahagian besarnya mari daripada Nenggiri. Baki banyak mana lagi HSK ni, hutan simpan kekal. Jadi kita bimbang sebab itu baru ni kerajaan negeri ada sebut soal KSAS, kawasan sensitif alam sekitar, yang nak dibuka untuk memberi ruang. Yang sebenarnya ada perdebatan soal ini, adakah ini untuk memudahkan mereka mengambil balak lagi? Ada isu berlaku. Tapi kempen ini sedap juga. Kempen ini kata yang Muhammad Timbalan Menteri, dia kata nak pakai LV pun boleh. Sebab mereka menurut calon apa, naik helikopter.
Sedangkan helikopter tu bukannya kerajaan punya. Ya, ini kerajaan, ini swasta. Itu. Ya, mengikut kita punya topografi. Ya. Kalau lah nak pergi ke semua tempat, tak sempat. Tak sempat. Dan kita tahu ini ada masa yang terbatas. Ya, ya. Dalam satu masa, 5 tempat nak suruh pergi. Dia pergi pula di kawasan orang asli. Berbukit-bukit. Dan jalan hujan. Petang, malam hujan. Ha, jadi kalau di Coast Guard Datuk Seri, Coast Guard ni kalau biasa 6 jam. Ya. 6 jam. Baru sampai. Dari bandar Gua Musang. 6 jam tu biasa. Jadi kalau sekiranya hujan, kita akan bertemu dengan 8 hingga 12 jam. Oh. Dan pernah mantan Yang Berhormat Aziz 2 hari tak sampai. Oh, 2 hari tak sampai ke kawasan yang dia nak pergi. Ha, 2 hari tak sampai, terpaksa patah balik kerana laluan yang teruk. Jadi inilah yang kita nak bangkitkan. Bukan tak ada, pembangunan di dalam dah ada. Rumah apa semua, PPRT yang dibuat oleh JAKO ada. Cuma sekarang ni ialah proses mendapatkan hak mereka ataupun mendapatkan giliran mereka. Ya, ya. Macam baru-baru ini yang Mak Buamak Timbalan Perdana Menteri mari pecah tanah. Jalan di Kuala Betis. Kuala Betis menghubungkan Bihai, Belating, Balahau. Ini kawasan saya, Tuan Sri. Ini semua ni dalam kawasan Donggala. Dalam Donggala. Ini semua kawasan yang teruk macam Pos Gok Pun Sipu lah. Jadi giliran saya dah sampai, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada kerajaan. Maknanya saya apa yang dibuat oleh Yang Amat Timbalan Pementeri, yeah, bukan untuk kawasan negeri. Yang anda dianggap sebagai kononnya ini. Ini lama dah. Ini cerita lama. Cuma peluang. Peluangnya oleh kerana benda ni dah patutnya bulan 3 lagi. Okay. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dah arahkan supaya pihak KKR, JAKUA, KKW saya bereskan bulan 3. Dia orang dah cakap dah, kukuk mana pun paling awal pun bulan 7. Sebab proses dokumentasi dan sebagainya. Yeah. Jadi inilah saya bersyukur kerana KKW dah selesaikan. Dan saya rasa giliran seterusnya akan pergi kepada Nenggiri. Sebab dia tengok juga kepada purata penduduk. Kerajaan berbelanja ratusan juta. Hanya untuk beberapa KIR. Jadi dia tengok kepada prioriti lah. Prioriti. Seringkali kalau kita tak cakap soal pendalaman ni, orang asli akan bandingkan dengan Cameron Highland. Betul. Kerana ahli parlimen Cameron Highland, YB Dato' Ramli adalah merupakan warga keturunan daripada orang asli. Dan kita tahu dia timbalan speaker. Kekuatan untuk dia pastikan supaya dapat tempat dia tu, weight yang dia ada tu, maknanya giliran mesti dapat kad dia dulu. Ini perkara biasa pada saya. Dan keperluannya memang ramai kat sana. Jadi kalau nak katakan kerajaan ini gagal sebelum pada ni BN yang memerintah, kena ingat sebelum pada ni bukan Zahid Hamidi jadi Menteri KPLB. Menteri KKDW. Yang duk cakap sekarang. Kena saya baca retail lagi. Kerajaan dan Kelantan meluluskan sebanyak 48 permohonan penerokah hutan di kawasan Dewan Undangan Dun Nenggiri. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Fazli Hassan berkata jumlah itu tidak sebanyak 54 permohonan seperti yang dibangkitkan oleh BN Gua Musang semalam. Menurutnya isu tersebut tidak tepat dan segala permohonan projek berkait pembangunan keladang itu dibuat mengikut prosedur termasuk proses penilaian kesan kepada EIA. Kita mahu itu semua kerajaan apa pada anda Pak Ibrahim. Assalamualaikum.